Halo teman-teman semua. Hari ini ada informasi berita tentang Presiden Jokowi yang jadi pertama divaksin COVID-19. Kemarin pagi jam 9.30, Presiden Jokowi adalah orang pertama yang divaksin COVID-19 di istana. Sebelum disuntik, Jokowi berkonsultasi tentang kesehatan umum. Jenis vaksin COVID-19 adalah Sinovac dari China. Katanya ada 3 proses tahapan vaksin. Vaksin itu untuk menjaga tubuh jadi lebih kebal, bukan obat untuk penyembuhan COVID-19. Vaksin itu untuk memproses tubuh jadi kebal atau melindungi dan menolak masuknya virus COVID-19 supaya tubuh jadi lebih kuat. Tapi tetap taat protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan yang bersih, jaga jarak, dan jangan berkumpul di tempat ramai. Setelah disuntik, Pak Jokowi menunggu 30 menit, sebab takutnya ada efek samping dari vaksin, seperti nyeri otot atau demam. Setelah Jokowi yang menjadi pertama, menyusul pejabat tinggi dan para tenaga kesehatan. Ada artis terkenal seperti Raffi Ahmad juga divaksin. Untuk masyarakat, bersiap divaksin, tapi tetap ingat dan taat protokol kesehatan ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengumumkan bahwa vaksin Sinovac itu halal. Semoga berhasil. Oke, sekian informasi. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak.